aja, cuma deket-deket aja. Menikmati waktu itu aja lah, sambil kita tidak tahu. Vacation. Bapak ini kebetulan memang mau pergi sama teman-temannya, udah ada rencana dari Jawa, dia udah bilang. Makanya pikir, yaudah kita pergi juga aja ke tempat mana ya, gitu. Makanya bingung kalau bawa anak kecil itu destinasi yang bisa buat happy anak. Apa ini turunan bang, woi? Deket-deket aja yang gak ribet. Ini bener gila ATM-nya. Sama aja, setiap Natal selalu menikmati. Dari kecil tuh gak yang gimana-gimana banget. Jadi lewat-lewat gitu aja, kadang-kadang kerja, kadang-kadang apa. Cuma kali ini ya bisa dong sama Gaby, ya lebih spesial pastinya. Tema Natal tahun ini seperti apa? Tema Natal? Iya. Hah? Karena tema kutu gak ada. Hiasan-hiasan beli hiasan kecil-kecil buat dibawa nanti biar di hotel pasang-pasang biar dia punya foto. Karena berarti kita ya ketemu pohon Natal, paling ke pohon Natal di Momong. Jadi bawa hiasan sendiri. Alasannya kenapa pilih untuk staycation dan bergabung sama keluarga? Oh, gara-gara kan Papa Ding pergi, jadi yaudah kita pergi aja juga gitu. Karena aku tahu banget dia suka staycation, jadi ya udah dipilihin liburan yang emang sih aja, karena kayak kemana-mana pasti rame. Kalau di sini biasanya kami jalan-jalan suka kalau dipanggil setiap ini untuk kadang dia suka kasihan, jadi ya makanya pergi aja dulu keluar. Sebenarnya sama aja sih, pasti di sana ketemu sama dia. Makanya aku mau ngajak. Ada kita kado datang kepada diri. Wah, dia emang baik banget ya, bentar. Apa dia rencana buat Natalan bareng sama Gaby setelah? Iya, mungkin ke gereja bareng kita. Oh, gereja dari dulu emang gerejanya nggak sama. Jadi kalau bareng mungkin enggak. Tapi kalau Natal kan di mana aja, kapan aja kita bisa stay merry Christmas. Natal dari hati yang paling dalam kan, nggak harus terus gimana. Kalau hubungan kita gimana ya? Bukan yang harus dari dulu, bukan yang harus. Bukan kalau kayak Lebaran mah harus, itu mah beda. Nggak segitu, kalau Natal emang nggak begitu. Emang nggak harus. Kita kan bisa berpon, apa, setiap hari deket-deket aja. Sama pinjam sendiri atau perlisan bareng? Mungkin karena keluarganya ada di tempat yang sama. Kita pulang-pulang apa gimana, aku nggak tahu tiketnya masih gitu. Kita kan selalu komit kalau buat acara selalu emang kita kan keluarga. Jadi kemarin datang ke acara Gaby apa year end performance, seneng lah anak-anak kita sama juga Gaby, kita bisa nonton dia foto-foto. Ada nggak ada kompakan dirimu sendiri sama Gaby? Ya kan emang kita keluarga metal, kayak caption aku ini kita keluarga metal, artinya ya begitu, emang metal banget. Mungkin orang-orang bingung tapi kita emang se-metal dari santai. Kalau kita aja metal, udahlah ya. Maksudnya membuat diri muda juga masalah, apa namanya, banyak orang yang tidak komunikasi dengan mantan. Kan jangan sampai kayak gitu, kita kan buat anak harus yang terbaik. Ini aja udah gak sempurna, jadi harus ada. Makasih ya.